Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Amin. Mudah-mudahan berkah, Bro. Amin. Ada Scoopy akan diganti dengan knalpot standar racing dari SKR, Bro. Nih, Scoopy-nya menggunakan knalpot original dan kita wajib buka dulu knalpot original ya. Originalnya seperti ini ya, Bro ya, yang terpasang di unitnya. Nah, gua jelasin panjang lebar untuk originalnya karena mungkin penonton semua tahu ya, Bro. Originalnya punya Scoopy kayak gimana? Gak tahu nih Scoopy-nya tahun berapa ini. Gua nggak paham juga. Yang tahu Scoopy ini tahun berapa, silakan tulis di kolom komentar. Tapi lebih tahunya sih yang punyanya ya. Oke. Jadi di sini udah ada dus, Bro. Nih ya. Ada tulisan Beat All, di mana si Scoopy ini dengan Beat All ini sama, Bro. Sama-sama jenisnya sama ya. Oke, kita buka dulu. Unboxing, Bro. Oke, nah dibuka. Dibuka. Oke, dibuka lagi. Dibuka lagi. Oke. Ada barang semacam ini dibungkus kain hitam. Kain hitam. Oke, ada leheran kayak gini, Bro. Dan kita wajib pasang lehernya dulu dan nanti untuk silencernya terakhir ya, karena wajib dipasang lehernya dulu, Bro, kayak gini. Lehernya sudah diambil dan dibuka dari plastiknya ya. Oke, kita sodorkan dulu ininya, Bro. Packingnya ada. Aduh, ada binatang apa nempel, Bro, di bodinya. Jangan, Mang, lo, buset, sakit orang disentil-sentil. Itu binatang itu sentil-sentil, jangan sentil-sentil, Mang, kasihan, Mang. Ya Allah, Mang, Mang. Jahat amat sih. Warnanya hitam, Bro ya. Oke. Nah. Tuh. Dipasangkan. Tinggal colok aja. Wah, yang bawah bautnya patah, Bro. Satu, Bro. Dikeluarin dulu, puter keluar dikit. Diengkangin dulu lehernya, kendorin lagi. Mentok baut itu, bautnya yang bawah patah itu. Hah? Ya di itu aja dipasang lagi kayak tadi. Ya. Aman. Siap. Ya, udah. Siap, Om. Sama-sama. Baut yang bawahnya patah. Nah, tuh. Tuh. Hidup kebanyakan nyerah. Ya, Om. Makasih, Om. Ayo, ayo, nyari apa, ayo. Ayo, kuncinya kemana, ayo. Ayo, kuncinya buat ngegantelin knalpot ori di sana, no, 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 no. Udah tua, banyak lupa. Aduh. Tapi kalau ditelepon mah, sama selingkuhannya langsung siapa, Mang? Ayang beb baru, katanya. Elah. Sian, Mang, sama Umi, Mang. Sorry, baut yang bawahnya nggak bisa dipasang, Bro, dikarenakan putus di dalam atau apa namanya, patah ya. Itu juga diganjel. Wah, wow, udah pada selek berarti semuanya, Bro.
Oke, buat kalian yang mau datang buat belanja silakan ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau via WA ya di 0815 1394 3798. Oke, kita hidupin dulu bro ya, suaranya seperti apa. Tamengnya nggak ada karena kenapa Tori juga nggak ada tamengnya tadi bro. Bautnya kencengin lagi yang 14 nya dicek lagi. Baut 14 nya krak gitu kencenginnya. Nah, coba disambung pakai kunci yang mana? Nah, tuh. Kurang itu menurut saya mah ada kontra dalamnya muter kali. Orang ada tembus nih, bro. Suaranya lembut, bro. Enggak terlalu ngeblar-ngeblar banget ya kayak gini. Ada per di bawah satu nanti ya di bagian samping. Ini idolnya juga agak kekencangan, kegedean ya. Atau langsamnya nyetel ulang. Udah bro. Oke, kalau udah kita coba geber aja bro ya. Enggak ngeblar-ngeblar banget bro ya. Awas ban, matiin dulu deh biar aman. Oke, dikencengin karena itu ada curiga dikit akunya bro, dikarenakan di dalamnya ada baut lagi ya. Eh, udah kenceng. Oke, kurang lebihnya seperti itu hasilnya bro ya. Jadi buat kalian yang penasaran, buktikan sendiri aja, datang langsung ke SKI Racing Ecos ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau via WA di 0815 1394 3798. Dan gua pamit undur, ini dites dulu, nanti kurang apa-apa bisa direvisi bro. Oke, hati-hati penipuan dan barang palsu. Salam Otomotif Indonesia, dadah.